Syekhul Kiram wal Muhtarum Kiai Haji Munawar Al Khalil, yakni atanapi Kiai Haji Wawang anu ti keramat Keragilan, dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Wa huwa astaqul qailin A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba Sadaqallahul azim Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Udu'ullaha ta'ala wa antum mukinuna bil ijabah Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhul habibul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Kepengersa para kesepuhan, para kiai Tokoh masyarakat, para ustaz, bil khusus sing kula muliakan maring ustaz Israil Lail sing sampun menyampaikan fatwa nasihat agama. Mudah-mudahan bermanfaat dan beliau mendapatkan rahmat dan barokah di Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan aparatur pemerintah beserta jajaran Para qori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an juga yang sangat saya muliakan sahibil hajat Bapak Ustaz Rabbana beserta keluarga besar dalam rangka walimatul arus Ananda Nur Halimah dan Ananda Alawi mudah-mudahan rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah. Allah yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua yang andai kata nikmat itu dihitung, maka kita tak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Maka malam ini, bagian daripada nikmat yang Allah berikan kula-kula bisa duduk bersama dalam rangka pengajian walaupun sering disampaikan pengajian mukjizat gelem ngaji mun ana sing lagi hajat tetapi walaupun demikian insya Allah
duduknya kita bersama Allah catat sebagai catatan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan barokah pengajian dosa-dosa diampuni oleh Allah. Karena ngaji itu sifatnya umum. Anak ngaji sing sifatnya kasabiah. Anak ngaji sing sifatnya samaiah. Hari kasabiah mengkudu dodok, gawa kitab, gawa pulpen. Hari samaiah mencukup modalna celi doa kuping. Asal dodok pasang kuping rongokaken gugur kewajiban insya Allah nu asup surga celina doa. Tapi piraku kuping manji surga endasor kegawa. Jadi makanya aja khawatir ibu aja piraku jengajinnya cuma acara hajat doang. Piraku asup ke surga, maaf. Syarat masuk surga eta lain kuna naon tapi ku ridho Allah. Sanajan ngaji rajin belapur jadi kiai, Allah terido wal asup ke surga. Sanajan nakal, harap tobat 2 tahun langsung mati, bisa saja asup ke surga. Tidak jaminan orang yang jadi ulama akan jadi ahli surga. Loba kisah riwayat cerita. Ada si kiai hebat, ilmunya luar biasa, tilok gawe dosa, komo dosa nu gede, nu kecil tan pernah. Durung pernah gawe dosa sama sekali, ibadah rajin. Eta santrina gede 60.000 bu. Santrine ana 60.000, pinter kabe, hebat kabe. Anu paling bodoh eta santri bisa hibur ke awang-awang. Komo kiai nikmah. Santrine bisa mabur. Tapi kulantaran sombong jeung takabur eta kiai asup ka neraka. Ku gara-gara takabur meremehkan dosa. Dipilih ditawarkan ku iblis. Lagi enak sujud tengah putih datang iblis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wei je kiai sehat, alhamdulillah. Lagi apa? Salat tahajud. Aduh kiai. Megel-megel amat tahajud sebarang cilik tekang tua. Atuh wayahe siriren saweni malibur. Jaake sing ora salat wajib ga wong-wong kari tobat mu Allah tarima apa maning kiai. Mulai geser hati deh kaki ya kita ke kiai ya. Mulai roba semit-semit. Tapi eta penting masih kuat kurang ajar iblisnya. Diusir iblis. Malam kedua iblis terkapok datang deh. Assalamualaikum yai, masih salat baik tadi kono. Atau alah kewajiban. Yai, atau gaya dosa gak bisa tobat yai mah hebat. Tilok gawe dosa, sembarang cilik kalau gawe dosa. Itu wayahe sih sekali-sekali gawe dosa. Mulai kurang iman 50%. Dipikir-pikir, iya kita ke kiai ya, hebat. Dosa dulu pernah dilakoni, apa sekali-kali gawe dosa ya, aku tobat ke esok. Timbul meremehkan, timbul gak gampang, timbul sombong, timbul takabur. Mah, petingkan gua masih kuat 50%. Diusir deui eta iblis, tapi iblis betul kapok mah. Malam katilu datang deui. Rekom, yai, woi jesira tekama nih. Ayolah biasa. Gaya dosa bisa sekali-kali. Anak telu dosa kiu. Nino, mabok. Anu kadua jina. Anu katilu, maehan batur. Kumaha yuk. Gila terdosa kabeh terlihat di timbang-timbang kiai. Tercampuran sombong dan takabur milih. Hari zina bisi rene, wong desa rame. Hari mencit bisi eta mayatnya ketahuan bisa rame. Ah mu enteng memabok tengah rugikan sasaha. Tapi lologa-loganya sasendok punya isa teguk doang kiai tenan naon. Sateguk tobat pere. Tapi ngomong-ngomong di mana tempatnya? Ayatlah di pipir Cilayak. Pipir belah mana duka? Woi, begitu ditawaran dituntun datang, temake peci, temake naon, perabot-perabot kekiaian dilepas pun datang kan itu mabok mu jaga rangga bisa mana gelis deh. Jadi hidung setegok khomer alkohol aigoto khomer eta arak eta maknanya tutup-tutup nutupan akal sehat nu aya nafsu
barang siapa minum minuman keras, hakikatnya hati sedang tidak tenang, pikiran ker parusing, nginum cenah ngilangkeun pusing, ker mabok doang, beres mabok mah pusing deui, nginum deui. Nah begitu minum, hilang kesadaran, anu ayak nafsu, anu dagang, nu jaga, awewe gelis deranda, gaduh putra hiji, dizinah etap awewe, kerna zinah anak nahudang, nangis, dipencit kumanehna tilu dosa sakaligus, maka ayah hadis, al-khamru miftahu kulli maksiatin, minuman keras kunci gerbang pembuka sakabeh maksiat. Maka penting iya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngaji bersama, duduk bareng-bareng di dia, alhamdulillah. Ila usah ngerti orang tersing diomong. Sing penting meduduk, romokaken, parakan, balik, selesai, senek kebagian, beres urusan. Tetapi anu penting dosa diampuni ku Allah. Genep 10 tahun ibadah, pahala ngaji sejam. Maka malam niki bareng-bareng kula kabehan insyaallah bisa duduk bersama diberikan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan disampaikan insyaallah bakal manfaat dunia maupun akhiratna. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling gampang, ibadah sih paling enteng iku ngaji, tapi ganjarane gede. Ngaji melaka batal, ngaji bari ngarokok sah, ngaji bari ngobrol sah, ngaji bari HS kumaha ka haji sah. Paling undang ana piring ngadu kuntrang dekan melek. Woi bocah mangan maning ta ibune. Boleh tenan. Salat mangan batal, sholat ngerokok batal, sholat ngopi batal, puasa mangan batal, tapi ngaji nuntut ilmu te ayah batal. Maka pantas ayah hadis, asadun nas husnan yaumal kiamati man amkana wa talabul ilmi walam yatlubhu. Manusia yang paling rugi man nanti di akhirat kelak, manusia sing paling sedih mengkoning akhirat adalah manusia ketika ning dunyane ana waktu tapi ora galati ilmu. Ari cara galati ilmu ne mondok mangga. Wiwiraku je wis tua ku mondok, tenan naon. Umur 60 tahun je mondok ora papa. Kula bengen pernah ning mondok ning Tangerang kebeneran, aya santri paling sepuh mondok bareng. Umurna 72. Gawa rabi umur 60. Jadi mondoknya laki rapi, kiai gini dia kan etak kobongnya berbeda. Anak kamar mandi nih, anak dapur nih. Waktu bocah pondok pula-pula bertenang, anak wadon masak bis tua bertegar melu pangan terus. Eta sing ngirim anaknya, nu dagang anakna, nu usaha anakna, sing mondok bapak ibu nih. Mang, ku naon te mondok bis tua-tua iku. Aduh jemang haji, mang jemaaf, lagi enom orang kaburu ngaji, tunggu usaha, beti bulak balik. Anak bis gede-gede bisa usaha, atu wayahe gantian ya kita sing mondok. Lah umur 72 mondok, mang, hebat, bagus eta. Kifudel bin Iyad insafna umur 80 tahun. Kifudel bin Iyad insafna umur 80 tahun. Pupusna umur 93. Eta 13 tahun insaf ngarang kitab 13. Hari kula uncan umur 80 tahun cena isin. Bocah-bocah wis katalan alpian jekulan gaikan amil. Iya itu urusan hidayah mah. Orang kudu bocah, orang kudu tua. Los teu Inggris tua ke mondok maning ya silakan, bukan bapak wong Cilayang sing tua tor mondok maning orang papa. Tapi aja lah di kita mah pusing kita nih bakal ya. Mangan mah akeh hafalan mah ilang bah. Wis tua mah sejen. Jadi tak aya halangan umur, waktu, tempat ngaji di mana bae mangga. Teu jaminan. Yaina abuya hebat, ilmuna luhur, tapi ya saat ini orang hidayah tetap baik sendiri mondokin di pondok-pondok cilik upama di kampung-kampung doang, tapi Allah ngangkat derajat memenang hidayah mang. Jadi hidayah mah etet di Allah, diusahakan ku manusia.
bisa pasti itu. Biarin ngaji bae mesti pinter bakale. Orang jaminan akeh sih orang ngaji ge pinter tapi jarang. Wong orang ngaji maning ge pinter atau jarang. Lain kelas urang eta mah. Wae sing kumaha takdir belajar anak ge pinter kuja ge pinter orang-orang. Teu bisa kitu mah. No matak alhamdulillah gue mikir kukula dodok bareng pengajian akad nikah alhamdulillah hajatan lancar berjalan tanpa ujur halangan apapun insyaallah diberi keturunan soleh dan soleha amin ya robbal. Nah kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah, laju je lamun manusia ku je ibadah iku enteng tak abot atau kabeh ke abot mang. Lah kamu wong sing aku ibadah enteng di wong sombong. Kang doyan salat, aku iyalah salat baik kita berkaya sirak. Sombong. Kabe boleh maksa kaken. Solatnya antuk maksa ken. Ki ngaji boleh maksa saking orang enaknya doang itu. Wong mus pengen balik. Kula ini gak ngerti malah suwe-suwe mual. Setengah jam paling enggak. Nah artinya karena itu, kabe boleh maksa pak. Ah, Haji Munawar di ceramah ikhlas orang jadi kenek maaf Kang Memet belajar ikhlas menaik penceramah ngomong saya ceramahnya ikhlas karena Allah rada sombong hari kula masih belajar Kang Maksum pun terceramah ga mun balik jor digaonnya apa pemandang kali telung bulan ibu gua masih belajar ibu ngaji ya ikhlas ntar ya tak sombong kan belajar ikhlas. Hari ikhlas beneran makan dina ke mau dandan. Nanti dandan gua pengen ditilang batur. Nanti dandan kan pengen penampilan dilihat orang lain. Berarti masih belajar ikhlas. Bapak ngurusi rabi kudu ikhlas. Aja ucap-ucap pakan ngomong. Ngagai sabina salawai ewe bewuwi ceramai kayak kiai gede baik. Siraku jemal mangan udusin kita mebalanjarnya. Sombong amat. Ngomong sabina sajuta. Ibu-ibu ini belajar nih rabi, nih laki nih aja sombong. Kudu doakan laki nih, neng 50.000 nih, alhamdulillah. Mugia kakak itu selamat dunia akhirat sehat walafiat. Aduh karena bidai, rezeki nih lancar, rubana atin api dunia hasanah. Sok itu ibu, sok itu. Lah mau alo rabi kita goreng. Nah, ini gula pernah ceramah ke Kang Israel. Pernah ceramah di Tangerang, tapi ayah jawara sapa-sapa ya rahasia di antara kita. Kulaku berangkat ceramah, ceramahku acaranya minggu pagi. Isuk-isuk is berangkat naik mobil masuk tol, keluar tol eta lagi pengen burung anak itol elektronik burung ya. Begitu berangkat mancing bayar keluar Balaraja Barat. Ning Balaraja Barat anak kembalian duitnya 7.000 kereta. Begitu jalan pan di jalan-jalan itu masuk air bangunan masjid di Darieta pasti pasang plang di jalan. Masang drum di jalan, ayah baskom segala macam. Anak panitia ni sing baris. Anak sing ngomong ning pojokan gue speaker makanan ki. Anak gugu GK. Jadi bulan ini sopir gopir anak sesa gue panjangkan ning baskom gue. Kuplak di 7.000 tak. Eta ngadoa ana satengah jam masih ka kuping eta. Ya Allah Rabbi alhamdulillah manek mobil ku di mana wa selamat dunia ada sampai tujuan berkaris kena anak ku soleh sudah terus 7.000 setengah jam. Jereh kori ning sabelah ku ngomong ning kula. Kiai, hari kiai besok mereka pamajikan sabar asa poe apalik abis 100 balik 50.000 sok ngadoakan model gitu untuk cekapi pungun untuk wis disaya kemarin tukar belah kan haji mau etas 50.000 pamajikan matuman 10.000 ngadoakan itu. Ternyata bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala memang ternyata betul adanya manusia kadang tidak pernah tahu diri. Wis zaman si Kiki uripe wis mulai sempit iki. Cilayang wis sempit wis mulai kiri kanan jalan tol. Wis pijen sampah begati wis. Ning kula dhewek kono susah wis alam dunia ki semakin sempit amat. Merana merene gati ngabuang sampah be kula ning pondok susah. Sampai sengaja tu kula sebab berarti ngabuang sampah. Kiri tanah uang, kanan tanah uang, peranah-peranah negatif, pernah dibuang di perumahan, di demo di perumahan, Pak Haji jangan buang situ, ini khusus perumahan. Allah karim ternyata benar alam dunia semakin sempit.
Manawiyah kula-kula kening dunia semakin sempit, tapi mengkoning akhirat diberikan keluasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia puniki yuk kula bahas tentang akad nikah. Lamun ana wong Cilayang orang pengen nikah sampai tua, kenapa? Kleru je pengen gerabi sireku, wah gerabi mepusing. Ngurusi balanja kita mesti pulak balik payah bila tibuin kaken rabi deki si meraga takken orang pengen. Mau gak orang pengen dirabi sampai tua silakan. Tewajib man, tergantung hukum dan situasi kondisi. Ayah ibu-ibu je orang pengen dilaki kita belum pegel. Masak lah, nyuci lah, ngurusi rumah lah, menteng maning, lahirah kan nyosoni maning. Orang pengen pegel kita mah. Berarti duit bisa derek sih gimana wong wadon ku. Harap bapak, kudu tergantung nih wong lanang. Mangga orang pengen dilaki sampai tua, sampai mati, tenanaon. Tapi pahala ibadah dibedakan ku Allah. Sing duwe rabi karo sing ora duwe rabi pahalane 70 banding 1. Sing ora duwe rabi 1, sing duwe rabi 70. Jadi bocah pondok takon kaji mun rabine loro premen 140. Amun telu 210. Lamun 4 280. Jadi cek Nabi ngancem miskinun 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 lalaki eta miskin disebut tilu kali ku Nabi mun teu gaduh pamajikan. Duit loba imah bagus tapi teu gaduh pamajikan dicap ku Nabi miskinun 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 tilu kali diucapkeun. Nah, makanya ketika bicara pernikahan ada proses. 1 sebelum nikah, 2 ketika nikah, 3 setelah nikah. Sebelum nikah memang bener cekolotnya kudu aya persyaratan babat bibit bobot. Naon babat? Jero weteng. Lambung. Cek sundana naon sih ya? Patu apa? Patuangan. Weteng. Mun bahasa Indonesianya lambung. Iku gelati pasangan urip iku sing dipikir babat apa? Wareng. Orang pati ayu, orang papa sing penting anak wong sugi. Orang pati gagah tenan naon tapi duitna loba. Artine weteng nomor hiji, ari wetenge wareng mah ibadah ge husu. Eta kelas awam. Anu kadua, bibit turunan. Minimal wong tuane bener gelem ibadah, manawi anake ga bener walaupun ora jaminan. Kadang-kadang bapaknya bener kiai, anake nakal. Ake komo kiai, wong anak nabi ga anak sing nakal. Kan anak nabi no tak asup ka perahu ka kapal, tedae tenang bebas ayam gunung nu tinggi, naik gunung kena gelombang, mati kena air. Berarti eta terjaminan babat bibit anu katilu bobot naon bobot keilmuan pangaruh be gelem ngaji gelem ibadah los temen ayu ari bocah ku ngaji mah wih nyenangaken wis pesek ireng pendek bisa cerewet bodoh bisa tambahi orang jengkel wong lanang itu naudzubillahi min dalik. Maka silakan babat boleh tujuan tapi jangan jadi tujuan utama. Aja sampai gara-gara dunia ketika dunianya habis engkone orang demen maning. Ini sih biasa terjadi kok ada uang abang sayang tidak ada uang abang ditendang. Nah untuk billahi min kadang-kadang laki diomong akan sabatun ning warung barang wis tua mah. Laki kita nakal gawe nih. Mangan biakeh itu. Penggawe ora apa ora macul ora ora awan ora pi ora macul apa dijangkep doang. Lah iku je masih urip kan lah ya urip gasa urip-uripe. Nah iki maka naudzubillah ibe babat bibit bobot sebelum nikah persiapan minimal satu agama. Ayeuna musim ya mohon maaf ibu bapak ya. Musim nikah antar agama. Maaf tesah zaman ayeuna. Ora sah sesuai dengan ahli kitab zaman pun min. Tu zaman si Kimali kitab sampun berbeda. Wis pokone
aja tergoda. Kasep gagal duitnya ake. Agama duduk Islam tolak mentah-mentah. Maaf, asup Islam dulu. Cinta boleh cinta, tapi jangan kau korbankan akidah gara-gara cinta. Woi uangnya ayo parigel duitnya ake. Orang Islam, maaf masih ake wadon sing lian. Jadi minimal satu akidah, satu agama. Wih jaman saiki wis mulai kan ake duit ya. Oh, kau mau neng TV mah anak crazy, apa kah? Crazy rich, masih muda-muda pada sugi. Ki penyakit sama handphone di zaman si Kima. Bocah-bocah kau mainnya game slot si Kima. Pada WiFi gratis. Aku ini juga ada duit, juga sejuta, sejuta, rong juta, telung juta. Akhirnya otaknya ngumpul neng handphone lain. Dodok pengen dekem, bi akhlaknya orang bagus. Mobil legend balapan kenceng, anak maning tinju, tonjokan perang, bacokan bulat. Ujungnya kan akhlak orang bagus ku. Sampai-sampai di perintah wong tua goropen, jodoh nyekli handphone baik. Aja-aja wis gede, mangkulah dia putu umur setahun setengah. Wadon iku wis pinter gratis segala sesuatu di handphone itu. Iku bisa gratis rekneta dewek, bisa pun iklan dipindah akun dewek, bisa. Bocah siki kalau taki cerdas-cerdas pak, tapi kalau tanpa pengarahan bisa bahaya. Iya tuh kudunya aja sampai dua handphone. Atau bisa gak teknologi mah bisa saja berjalan kalau bisa dibendung. Tapi orang yang pegang teknologi harus diisi dengan ilmu agama sehingga mencari hal sing manfaat. Ini kayaknya macam-macam ini. Anak penyakit jadi fitnah. Anak corona ribut ngebahas corona kayak wong iya be. Bulan dua grup itu aja corona mah penyakit rekayasa. Corona mah jelek kayak wong kafir aja gelem je bocah bohong itu. Tak telepon yang pula maaf sudah lulusan apa gak sekolah ne kedokteran ini kurang tahu sudah itu corona ku virus orang je SD di doang lulus nah, SD mah cukup tubi tapi kalau kemerti aja ngebahas virus orang nyambung kan ake sih sok ngomong sok bisa ngerti orang. Disuntik vaksin, ke semua orang gelap di kubalayu sampai hilang. Kula mau disuntik, suntik dua kali Sinovac nih geneng. Batul ngomong kiai disuntik orang suntik dari kula ga. Waduh jek kiai barang suntik ake cerita lagi mati. Itu cara apa sih mati gak kayak batu reki. Jadi matinya dewekan di kuburan dewekan. Apa maksud kula? Ayo bareng-bareng jaga. Sebelumnya pernikahan kula pilih beda kalau zaman dulu. Saya ini mengenalan itu lewat media sosial. Ana nomor salah sambung. Ana lewat Facebook. Kau di mana, aku di mana, kau siapa, aku siapa. Kita ketemuan yuk, ngobrol, jalin hubungan, jadi pacar, nikah. Macam-macam saya ini mah. Anak sih kependak ning angkot. Kamu orang mana Cirebon buha. Anaknya siapa anu. Boleh kenalan boleh. Tukar nomor telepon nyambung. Atuh pengen ngebari macul ning Tegal gak jadi bebesanan itu. Makanya ke mertuanya ke wong sedesa orang bado. Sudah anak wadon orang aku duwe ke murong polo. Sudah anak nanang anak aja 25 yo cek kami nakit pemu haram. Beres sampai anak putu. Laka kanan kainan, wong pacaran dikit mekakin janji. Janji selangit bohong. Masih mending orang pacaran maning prek-prek dadi pacaran ini bari meteng. Ya pula derek iki mah kenal je seminggu karo rabi ku. Orang nyimpir sama lindur, gelom jemaah haji karo pun ya wis minggu arep kawin. Minjur kamar pelang-pelang pelompong. Kenal durung apa durung. Wadone ge meringet meneng ge merem lek dawa ngomong. Ya Bu ya. Bu. Wah wis ngantuk lelakon iki. Iki ge sing pertama ge. Baru yang kedua ketika nikah. Nikah kudu ngati-ati karena memang tujuannya ke nikah iki gone gawe keturunan, memperbanyak umat-umat Islam, umat Kanjeng Nabi. Syariat Islam maka pernikahan ge sesuai kalau syariat Islam keturunan siapa, bin siapa, walinya siapa, kudu teliti. Sing jadi saksi siapa, wakilnya siapa, nikahkannya siapa, apa langsung, apa wakil. Wong wakil, orang bisa wakil maning.
Kula perintah nih Kang Memet contoh, kau san Memet tukung kangen rokok sih berani warung ke duit 20.000. Kang Memet kepernah bocah nom, bocah tukung kangen rokok ya kon kiai, orang sah wakil wakil maning. Orang beda nih pernikahan, us wakil jadi wakil akan maning orang bisa. Saksi nih kudu taliti, aja asal sugih baik, wong bos sugih jadi saksi kon dikit, ngerti orang yang hukum nikah. Barang kon orang arti kayak pusing kejadian iki kula nikah. Woi saksi nih hebat, wah agak kudu tak. Pas kelebak itu apa non pengantin lanangnya pengen di bahasa Arab. Nah ibe bahasa Arab. Ya contoh bikin ya Muhammad Munawwar, angkah tuka, wazawaj tuka, mahtubataka, Aminah binti Ahmad, alladhi wakalani abuha, bimahri isrina graman dahaban halan. Jadi pengantene, kobil tu nikahaha, watazwijaha, bimahril mazkur halan. Umaha cek naim, sahte ya. Jadi saksi nih ngomong apa mau kamu? Kosik makanan kau beres itu. Aja di koku. Syariat agama penting kalami nih kalami Islam. Pakaian nih pakaian Islam. Hari pula nih kamu saksi pun tak takoni. Munak orgo peci kon gu peci pula pak. Gua ada nih kita ulama sufi, kita sobo orang sah saksi, lamun orang gua penutup kepala. Orang aku diterima kesaksianan nih. Jadi anak sih waktu gue beneran lah ngaku Islam syariat Islam, tapi praktek pernikahan jauh dari agama Islam. Jol misalnya dodok buaga orang nggo peci, tangan kaos pendek nggone levis. Saksi iya dari mana pak? Dari utusan pengantin laki-laki. Mohon maaf kita pakai peci dulu. Gak bawa baju. Coba dokter celuk peci nyeri dikit di boniku. Ya rendeki ya, ndak si gede pecel kecil kan ingkring. Ya terpaksa kok kan, digobay. Anak sih ngomong Pak Kiai ya, emang cepeciku syarat teguna syarat nikah ya ora wong emang, tapi penyesuaian be syariat agama pakaiannya dipakai sesuai ke agama ya tetapi harus jadi soal. Bagula pernah ditegur si Ji Kiai sepuh, lalu ditegur cacak muda karo. Menawar mampir, yuk siap ngobrol. Maaf Munawar, mun ijab kabul panganten lanang, panganten wadon durung kobil tuka dodoke rendengan di korsika padahal durung ijab kabul durung nikah didodokakan rendeng geresira haram tak halal wahyo rejawab gula wosin takon kiai sepuh menang tuh. Jadi gula tergantung kiai lah namun halal ya melu gula namun haram ya melu gula semudah kiai. Lah iya ji jaman siki mengaku udah dipisah. Ijab kabul durung nikah, durung ijab kabul, wadon jero umah, lanang dodok. Premen jare siraku. Hari kula mebebas wae jare kula kiai, premen sing ngundang. Sebel hajat dodok ragem ya terus. Dipisah wadon ning jero lanang ning jaba, ya jadi soal. Hari kita mejek jare kiai ku, almarhum padang kuburan di Manawi. Hari jari kita berusia aja pusing-pusing didodokakan rendeng, ya endah dipisah ya endah iku mekencengi luwi, gak boleh duduk rendeng hukumnya haram, belum muhrim hari ini mau dibonceng-bonceng jari kiaiku dodok rendeng arep ijab kabul paling setengah jam suwene gak ngakune haram, hari ini mau prawedding ngakune haram pengantin singater ketumpuk-tumpuk lanang belah kene wadon belah kono atau dipisah be duma haji kapal ragam lanang karo wadon dipisah be kapal lanang kapal wadon. Jadi gula kiai itu harus sanggup gula mau bahas tergantung situasi be iya maksud kita ajak kencang-kencang sih nambah si maning je apa maning jadi kita ini speaker ku haram tak halal tuh. Ya iya gula menceramai gue speaker mau diharamakan bukan gak lo karumu tergantung situasi deh sing hajatnya dia iya orang sama orang ya wis dia ajak kenceng-kenceng ya kayak gula bagi kiri gitu tak ceramah dodok nih duhur ke dewa kan belah kena kembang belah kono kembang dianggap kita nih tawon kayaknya
Ya tapi iki tujuannya kenapa aku sudah jadi soalan. Dokone kelap-kelip, dakon indah. Dokone lampu kaya neng diskotik, kelap-kelip orang jadi soal. Enteng disi. Ngaji bari ngerokok sedala. Pernah kalau dimana ikut penceramai anti ngerokok, kencengin duwe. Kalau masih ada yang ngerokok, saya tidak mau ceramah. Lah sudah kita penceramah kedua, lah kecut bos. Melayu ini power ngerokok ini buri. Orang pusing-pusing gitu. Sebab ada ceritanya ke ngerokok itu awas dia. Jam pira perangkat itu? Jam 12. Ya, jam 11 pas. Zaman dungen, anak wong Cilayang bersahabat 3 orang. Bocah telu CS lanang-lanang-lanang. Kemana-mana ke jalan baik sok sore nongkrong di jembatan tol. Madem. Siji waktu bocah telu iki masing-masing duwe ka hobi. Si pertama hobi ngerokok. Si nomor kedua hobi mabok. Anu katilu hobi janda. Halo. Ngerokok, mabok, minum, katilu awewe. Doyan bener nih waduh. Iki bocah teluki jalan-jalan. Pas iji tempat mendak botol. Botol gede jerone jin. Begitu dibuka tutupe, pejawab dia metu jin. Ada apa manusia? Kau selamatkan aku beratus-ratus tahun. Silakan mengajukan permintaan satu orang satu-satu. Baik, jadi sing doyan rokok kesempatan rokok gratis. Jin, kita pengen rokok sing macam-macam rokok. Tolong sediakan dari semenjak rokok gentong, jarum coklat, jarum super, abe rokok, sigarilers, menyan, merek apa baik. Boleh jadi jin, sing salapin puas-puasin mancing gua, kunci cepret. Jadi sing doyan mabok atau kita kepada pahit sih mereka pengen apa pengen nih minuman macam-macam minuman tolong sediakan dari brandy, McDonald, topi miring, campur aduk boleh. Simsalabim muncul ratusan botol mancing jeruk buah dikunci ningji. Jadi sing doyan wadon kita terakhir jin sediakan macam-macam awewe. Wadon Arab, Inggris, Amerika, Italia, Perancis, Cilayang. Asup lah. 100 wadon disediakan. Kunci ning jero, buha, cepret ning jin. Yo, nikmati sawarke tahun depan aku datang lagi. Begitu bisa tahun, jin teka dibuka kabeh, metung sing gua. Sing doyan wadon ka wadon badane kurus. Wong lain satu. Iki jaluk kin jaluk peragat bos. Sampai orang bisa melaku. Kurus kering. Sing kedua doyan mabok pada kurus kering. Weteng peragat wes benar busem. Minuman macam-macam minuman. Pintu ketelu sing doyan ngerokok metu sehat seger buger. Jerenjin heran ari sirah kering doyan wadon aku yalah wadon Arab, Inggris, Itali ngejaluk kabeh kin beres kin manik mangan orang minum ora perkabeh kita peragat kita kiroh hancur badan ari sirah lagi minum jentek sebotol membat manik peragat manik mangan orang rusak kabeh jari sirah bersihkan ngerokok sehat iki orang rusak badane. Jadi si tukang rokok aja salahkan kita, salahkan jin. Rokok disediani kerekelapa. Jadi orang rokok kita nih jeruk. Paham? Iku meselingan be, iku mah pembelaan diri nih sing doyan ngerokok. Terus lanjut yo, tekakan.
Makanya apa misi salat kula muliakan? Sing doyan ngerokok, ajeng ngecek ning sing orang ngerokok, ajeng alala ning sing doyan ngerokok. Saling menghormati satu dengan yang lain, orang beda pula. Jadi tamu diundang, kon dodok dewek orang soal, ning kene orang jadi soal, kon marono orang jadi soal. Adoyib kal mayit, tetamu kaya wong mati, aja ke lagu nih. Bengikian kia kang Israel, kang Maksum, kang Yusufan, patang tempat berikir iki kepapat iki lagi beneran iki wis pokoke mangkat lemu dadak berabi ga tas magrib ngeri yo mahal oleh berkat cair tas isa ngeri yo maning ana selamatan uang gawe umah ditempati ngeri yo roro tas ngeri yo pun diundang ning bunar ceramah wali matul hamal melayang berperagat iki kepapat iki orang mendak-mendak maning kaya iki tapi apapun kudu disyukuri alhamdulillah. Maka iki Bapak Ibu yang ketiga dakan gelisus begi setelah nikah apa yang dilakukan mau turun nikah ganti calon ketika nikah sesuaikan aturan yang ketiga setelah nikah apa yang dikerjakan menjadilah pasangan sing mengikuti anjuran agama. Lanange kudu sing eman ning larabi. Padan pengantin baru mana istilah e. Ya pengantin iku nikah upar hatur saat wal husnu abadan. Wong nikah mu senange sedela, susahe selawase. Ibu nikah ku. Atu telung bulan mesra yuyu lap yu lap yu. I love you, lu yu lap mi, mi lap yu lap lapan. Masih baru pertuani ke kamar bana awas ya di mantu aja ngomong sembarangan anak ayam mancing dapur aja ngomong dikirim dikirim aja bari ngomong ayam bloon yang jerobah aja ke korek apa ke latar kajari mantu ngomong gitu aja kulani pengalaman terus di mantu mantu atur jocok segi mantu lanang jocok dia ngomong kerisi beneran. Ana genteng bocor guru wani ngomong lha terus sini celok mau baca pondok. Mam mene ka genteng ko ucul ko dandani ana mantu ora wani ngomong. Bukan mantu salah paham di perintah kita iki. Jadi kudu ngati-ati kok kerbane ya. Di pasca suwise nikah iki lha kamane senangi sendela susahi selawase. Masih tolong bulan mesra, turu bae ke mantu ke mertua karo ngomong. Pemane dhe mantune santri mung kudu siap ngingoni 3 taun, Mam. Bila perlu sampai dhe putu 3. Nah, jelok ya, mung dhe mantu santri mantu awale doang susah ga suwe-suwe menyangkin. Nek pusing. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ukulane kejadian ini keluarga dewek iki ya, tapi ora tak wara. Laki ini dhe ngaji bae. Rabi nemak kaya wong-wong pengene. Begitu si jiwaku hari mertua mendeman yang wong ngajiku. Tapi anak wadon mertu mendikawin akan bimbo. Ngaji bimantu ke masjid maning dan madis maning bulak balik. Si jiwaku sedurung dor paragat ngaji balik nih rumah pengen mangan. Bengen pan anak tutup meja kaya arane apa sih bahasa Sunda? Mun bahasa kula maka kem. Bahasa Sunda naon eta? Nah eta ta nuti awit ya. Ya burung saji teh naon ya itu nya. Ditutupan. Si lakine tas buruk ngaji ku si masjid arep mangan neng di meja ta. Pas dibuka burung saji naon eta? Ning mangkoke recekan kitab. Ning piringe ana kitab. Kabeh isine kitab, kabeh lakas sepulah kewang lakas sajur. Apa maknane? Panganan kitabku. Orang pusing di calak telur iku rabi ngecepret bae jengkel. Ku jadi ibu aja bakalan bu ya. Iya tuh terima kasih saat itu awalnya doang pusing gak suwe-suwe menyakit ruwet. Alhamdulillah. Ini namun ingat pertama nikah ya Allah ya Rabbi ya Allah. Ini menggunakan cerita tapi ada cerita ini siapa-siapa ya rahasia pribadi. Ulang nikah pada balik si Mekahku tahun 97 sampai umanin pala bunda tidak apa pula orang pengen rabi itu sireku pengen pak itu pernah si gelati ya si gelati ini jari gula kamu mau nangis ngone rabi kalau kau gemutan ini baru sebatang rong batang
Gusi merana be, kebenar lu jodoh apes kini keramat, ya apes kini kita. Gua kenal seminggu sih kawin karo gula, pegawai orang jelas, penghasilan orang cukup. Kawin win be. Begini takon ini, sudah gue ngerti orang apakah kena mumpun jadi geram, kita gitu, iya jadi kita gak. Kayak orang pelampang pelombok, gak kalau umur selawet tahun, ragu umur 17 tahun. Ya sedang baik be. Laka nomor ini. Begitu beres, peratat, pelotot, be, ujung-ujung jadi mutah ngidam. Boleh 4 bulan, 5 bulan ngidam. Premen kayak ujakan ada orang jadi duit ya. Mertua ninggal orang bulan pisang. Ini mulak malik orang pokok. Utang nih batu, oleh pecungatu sewa selama tahan ujakan. Beres ngeriung begitu, sungguh ditagih anak kita itu. Kabina-bina. Beres keselutangan ku pusing mah. Allah karim ceramah burung laku. Dagang tempe muter orang payu kula dagang tempe tahun pertama. Gua sepeda tu ceramah durung payu makanya niki durung. Mulak malik orang pugu. Beres mukana 7 bulan 9 bulan kah melahirakan premen pusing. Singin tiu tangi dia di rumah sakit premen. Gua disenong gua disapa si bayar siapa. Bingung Allah ma'adil. Beruh nih hamba nih susah orang gabrek iku. Melahirakan gini ngumah kayak orang cikguhan juga. Cok kelayang bentuk. Orang pusing. Laka bidan laka abad. Aku apakah paraje. Paraje ke taraje. Dari taraje mana parajinya. Dari taraje mungkin anda guna mana. Iku tukang dukun doang sebelah. Ya Allah ya Rabb. Nyai jadi kita gak Arab yang lahirakan. Dijaga nih mentu lancar. Bayarin premen kita bisiki kubunya ibu nyai maaf ya utang bikin orang gablek duit apa jadi kuhun dan dukunnya orang papa jadi kita ngerido ngebantoni ustad go sing penting anak putu kita diurupin kalau bisa baca Quran alhamdulillah mancing jolo masih melemuk jadi wong desa jawab iya terapi melahirakan iya balik nih ngomah rapi ngomong nih kena ngana selamatan kaji apa gak sungguh tamu anak bayi pekan lahir mah kudu motong bebek di orang telu telimah ta setor doang telu kita kudu mau nih dukun gemutang si gemung berapa bebek mana pengalaman guna pengantin baru barang pas makonon melengok bini masih ke dakong anak tetangga pun tukang ngomong bebek. Lagi apa jing malam mau beku di terapi udah erakan bukan selama tahun udah dapat bebek kacang. Iya aja pusing. Udah kita anak enam gue sih kenang endrin, kenang racun mengandung sawah pada kafe metu busa. Jukutan be, tak jokot nang berbahagia waktu pun. Nengati kelemen enam orang rompolus sih mod. Kau orang kau disediakin ku Allah. Beres mengkonon, anak itu gede 6 bulan, Rabi ngomong maning, haji kita ini mateng maning. Pusing maning, dia yang 6 lancang. Ternyata hidup ini terus disediakan ku Allah. Allah paham, Allah ngerti, Allah maha mengetahui apa kebutuhan hambanya. Cuman kitanya yang kadang-kadang penuh keraguan. Koni premen ya, koni premen ya. Ibu kerparawan nikah, pan dititipi rasa takut ku Allah di otak. Dijelna jika murnika mampone sing pegel malam pertama. Sieun karena malam pertama, jaka lewat seminggu lancar. Wih, kau ada cek hamil, ada yang kumanya, jemun matang, kau ada gede, wis gede, kau ada lahirakan, wih, hancur pintu gerbang. Jalan, cendalapan. Berarti tidak perlu dikhawatirkan, hidup ini sudah disediakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sing kula muliakan, kula iki boten bangkit panjang lebar, nyahapuntennya, bisi ayat kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yuk doakan bareng-bareng, mudah-mudahan Nong Nur Halimah jeung Kang Alawi senantiasa diberikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Lan kula-kula sini kene kabeh manawi diberikan husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ugh.